pilihan lain. Bilah kau menghuni kegelapan. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Ada orangnya no, lagi mau mandi. Ada orang lagi mandi. Tuh. Ada orang. Lagi mau mandi. Ada kecoa kali. Kecoa takut. Iya, dia memang takut kecoa geli katanya. Di sana enggak ada kecoa. Pantes. Wow. Nah, adanya apanya? Iya. Sama si persik pada apa-apa. Assalamualaikum. Oh, pantesan prit-pritan. Ada Pak Lurah. Iya, mantap. Oh, mana? Ngontrol nih Pak Lurah. Tidak. Pengen gado-gado. Oh iya. Tambah, mak bikinin. Sekarang Pak Lurah duduk aja dulu, ya. Tapi saya ingin yang ngulek mantu emak. Dia lagi cuti, Pak Lurah. Kamu gimana jadi ajudan nggak bener? Saya nggak tahu. Mesti yang bener dong. Ya, kemarin saya kesini nggak ada. Emak juga enak ulekannya. Biasanya juga kan emak, Pak Lurah gimana lupa emangnya. Kalau mantu emak kan ulekannya lain, Mak. Lurah dan... Tunggu dulu deh. Ayangin emak-emak dulu nih. Kalau begitu sih bagaimana dong ya. Dulu sih ya mau aja emak yang... Iya, betul. Sekarang... Nah, Pak Lurah. Deh kalau gitu duduk aja dulu, Pak Lurah. Ya, iya, ntar iya, Mak. Iya. Suruh dia ini deh, biar lagi cuti juga emak paksa deh, suruh ngantor. Ngantornya istilahnya. Siapa Bang Cep? Ada bosnya Bang Cep. Bang Cep kan
Pogoron jam mau kerja. Pogoron jam kerja dulu ya. Ini ya, dan jam ambil lagi besok ya. Lu juga yang ngomong aja lu. Ayat yang ramai ya. Lu kerja yang ngomong-ngomong. Apa lu pikir-pikir, ha? Naik gaji tidak bisa. Ini sudah berapa bulan ini. Kalau lu orang mau tahu ini. Ini sudah lugi nih. Udah hongiam punya ini. Lu cuma dapat saliki, ha? Lu tahu? Coba kalau Acep di sini. Kalau kerja di sini. Dia banyak, dia punya rezeki itu banyak itu, ha? Bosi, basah, makan enak lu. Encep mau kerja aja lagi sama Bapak Asyo. Kenapa mau kerja? Encepnya mah kudu beliin rumah Dayang Tika. Boleh kagak Encepnya kerja lagi sama Bapak Asyo? Boleh, boleh. Encep kerja lagi boleh, hari boleh, ini ya. Sekarang. Mengangkut berat lagi ya. Gak kelas ya. Ayo, Encep. Wah, Oki punya ini aja. Nomor 75. Ya, Pak RT. Sabar. Kasih mari. Sabar. Sabar. Galakan sih. Bukan. 76. Ya, saya Pak RT. Sabar dulu. Pegel, capek. Jadi sekarang emak dulu yang gantiin sementara, ya. Sama juga. Nantika juga dulu emak yang ngajarin, Pan. Sama ulekannya ini sama nih. Emak juga bisa. Hebat kan? Sabar. Hei, Pak Lurah. Ngapain? Beli gado-gado, Pak RT. Kebetulan ada. Katanya ada gado-gado. Enak di sini. Kebetulan enak. Wah. Belum dicoba aja udah enak ini. Sip. Udah 100 bungkus dia bikin, Mak. Kerjain, Mak. Masih kurang. 1000 bungkus dia bikin. Sayang Roni, ya. Boleh saya tanya sesuatu? Boleh dong tanya. Kenapa sih Sayang Roni suka pakai mobil yang bersejarah ini? Terus mobil BMW, Mercy, Cherokee, Jaguar yang sering Sayang Roni ceritain itu kok nggak pernah dibawa sih? Oh, begini sayang, saya menggunakan mobil-mobil itu hanya untuk acara yang sangat-sangat-sangat penting sekali. Dan sebenarnya saya beli mobil itu hanya sekedar hobi dan untuk koleksi. Oh, jadi Cayang Roni suka mobil ini karena mobil ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa ya? Tepat sekali. Bagaimana? Kapan saya bisa mendapatkan alamat mertuanya ponakan kamu itu? Karena saya kan sangat serius sama kamu. Jadi saya pikir saya harus mendatangi dia dan minta izin untuk menikahi kamu. Boleh kan? Oh, aduh. Sayang Roni. Boleh sayang Roni, boleh. Gue ya, Nan ya? Iya.
Tika cocok dia jualan gado-gado. Cocok banyak tuh dapetnya sehari ini. Iya, ini aja Encep selama emak jualan gado-gado belum pernah nih. Encep ngitungnya duitnya banyak kayak begini nih. Pinter banget ya Jayang Tika ya. Nguleknya bener kali mak. Diputer dimajuin, diputer dimajuin, diputer dimajuin. Begono kali ya mak. Jadi tiap hari aja ya Cep. Iya, besok kalau bukan nama Jayang Tikanya mah jualan lagi aja. Iya, ini mah hari ini mah jualannya cuma bentar aja dapat banyak begini. Besok dari pagi aja sampai malam. Jadi cepet-cepet kaya. Masa cepet-cepet dapat itu beli mobil sama rumah sama orang kaji. Iya. Berapa Cep tadi ngitung ya? Buat pajak ya. Nih, oh cuma seraup deh. Ya kan sehari seraup, banyak seraup lagi. Ininya yang banyaknya diumpetin begini. Itu ketahuan juga diumpetin mah. Apa apa mah, orang pajak aja suka ngumpetin duit orang. Ya, iya. Udah umpetin aja dah kalau gitu, dia yang ngajarin ya. Umpetin mah. Bisnis gede nih kayaknya. Oh, 3 kontainer kopi, teh, cengkeh. Kirim kemana? Kirim ke Inggris. Hey. Wah, gaya. Wah, iya, Bos. Udah dikirim. Tenang. Ah. Mama, gimana? Berhasil? Ah, sip. Sip. Aku sudah mendapatkan alamat mertuanya Kartika. Sekarang kita tinggal mendatangi dia dan memeras dia supaya dia membagi sebagian harta warisannya pada kita. Dan kalau dia tidak mau, terpaksa kita harus mendatangi suaminya dan memberitahukan tentang kebohongan dan permainan Kartika selama ini. Dan pasti dia tidak akan mendapatkan sepeser pun harta warisan ayahnya yang banyak itu. Kita harus mulai melakukan hal ini sekarang juga. Kamu hebat saya. Oh hebat dong, Rona. Oke, gua cabut dulu ya. Oke, gua telepon. Lu senang-senang deh, gue juga senang-senang deh. Bisnis deh, bisnis pelan-pelan. Nah kalau udah pelan, gue bagi lagi cewek lo. Tapi alamatnya berarti kan saya? Oh tenang. Si Yubur, Bunah, Bunah lo. Semuanya Eka si Yubur. Bu, iya ngatain ke rumah kan udah bilang. Tangannya bu. Sampai dulu, makan! Bodinya cakep banget ya. Ah, gimana sih tuh? Debunya nih! Naik ke makanan! Orang-orang nanti gak mau pada belanja deh, kotor begini. Kena debu, geli. Ya Allah, ambil dulu sana airnya, ambil. KTM-nya sana. Kenapa, Non? Matanya kelilipan bu, kena debu. Oh, udah nanti ngambilin daun sirih ya. Sirih? Ya. Jangan, jangan ngerepotin ibu. Terserah deh, mau diobatin nggak mau.
Papinya tolak-tolak begitu. Tapi tahu nyerangnya yang benar yang begitu. Kartika, kamu harus sabar. Jarang tuh mungkin jarang. Ganti sapunya. Katanya mau ke masjid, tahu-tahu pada ngintip. Enak banget nih. Ayo pulang. Gak boleh aja orang seneng ya. Gak boleh aja orang seneng, gak masalah. Hancur rasa hatiku. Kamu harus sabar. Harus benar-benar sabar. Ada kandang ayam. Ada pohon pepaya. Hah? Pohon kecapi. Hah? Villa Cecep. Mas Chandra! Ah. Chandra! Kartika! Ah. Ada di sini. Saya kan mau ketemu kamu, Kartika. Untuk apa? Saya mau. Jangan bicara di sini. Banyak orang. Kita bicara di jalan saja ya. Kalung belas, oke. Okay. Apa lagi? Oh, 15 pak mie instan. Oh, ya, betul-betul. Ah, terus, 15 botol lemon. Ah, lemon. Ah. Terus, gula. Ah, oke, okay, oke. Okay. Ah, kamu siap, kamu siap. Nanti, oke, kirim. Cep! Ini, Lulu. Ada apaan, Mbak Masyo? Antara 17, 10 kalung. 10? Ah, terus, mie instan 15 dos. Ah, terus, sama itu silop 15 botol. Eh, jadi ngangkut 10 karung beras. Oh, iya. 15 mie. Terusnya udah gitu 15 sirup. Jangan lupa gula. Gula berapa kilo? 15 kilo. Iya dah, kita ngangkutin dulu ya. Ngecep. Itu bikin wah hoki punya itu. Ngecep datang sini banyak orang-orang beli. Ah, Oe punya toko-toko ini laku banyak. Ha. Nanti Oe mau kasih bonus ya. Oe mau kasih bonus ya. Ya Mas, hati-hati nih. Eh, cepetan nih Bang, buruan yang rapi ngaturnya. Yang Bapak Syongnya mana? Ada apaan Bapak Syong? Ini Loi buat lu punya. Hah? Kamu buat lu punya. Ini semuanya buat Incep. Incep baru sehari kerja sama Bapak Asyong udah dibagi duit segini lah. Ini Incep bisa beliin sayang tiga rumah sama mobil. Aci ya Bapak Asyong ya. Lantaran lu kerja di sini, banyak pelanggan-pelanggan datang sini. Gua satu hari bisa untung 10 juta lebih. Ini kagak ada arti buat engkol, kagak ada arti ini. 10 juta berapa sih? Lu kagak bisa hitung itu, kagak bisa hitung lu. Sekalung-kalung-kalung susah itu. Ini buat Encep ya? Oh, buat Encep. Aji ya. Encep kerja lagi ya, ngangkut
tapi banyak aja. Apa rasa? Bang, bang, bukan bang, empat. Aduh. Lo kasih lo yang banyak kerja sama anakmu. Lagi. Lihat, cek lagi punya. Tuh lihat, kolek. Apa lo kolek? Kakak ada, lu kerja yang betul. Itu encep itu kerja bagus. Ada apa? Ada tiga di angka-angka itu bala. Ya, lu satu. Kakak bisa. Lu kerja dulu. Enggak lagi. Kali lagi. Lu lihat. Lu cuma antar begini aja kayak. Bawa aja. Lagi, bang. Ada orang di depan. Sudah, tiga aja, cep. Yang ganti apa ngerti? Iya. Begini Mas Jenderal, ya. Anak emak ini Cecep, biar begitu juga dia bisa kerja. Oh, ya. Sekarang aja nih ya, dia kerja di Bapak Ahyong, ya. Manggul-manggul beras. Terus kalau siang dia sambil kerja, sambil ini apa nyebrang-nyebrangin anak-anak sekolah di SD Impres. Kalau begitu. Dia berjiwa sosial, Ibu. Kebetulan dia senang sama anak-anak. Oh, gitu. Dan suami istri itu memang hebat. Karena si suami manggul beras dan si istri bikin gado-gado. Iya, jadi kreatif namanya. Iya. Kalau Mas Jenderal, di mana kerjanya? Oh, kalau saya, yang pasti saya tidak manggul beras dan ngulek gado-gado. Saya dokter. Dengan D dan R yang besar. Dokter, ya. Nggak tahu dokter yang nyuntik-nyuntik itu ya. Nyuntik orang sakit di puskesmas. Emak paling suka disuntik di pantat. Nanti kapan-kapan suntik emak ya di pantat ya. Iya. Iya. Ngomong-ngomong, ini ruangan apa ya, Ibu ya? Ini. Oh, ini dining room. Oh, dining room. Dining room. Ya. Saya suka ruangan ini dan saya suka sekali bangunan ini. Suka? Ya, sangat suka. Karena kalau di tempat saya dulu, kita bilang tipe bangunan ini ialah tipe etnik. Oh, gitu, suka. Ya. Oh, suka sekali. Suka. Minum dulu ya. Minum dulu, Mas Jenderal. Iya. Gelas? Oh, ini minumnya gini aja. Digok-gok. Gitu aja. Oh, namanya gitu. Gok-gok. Gok. Iya. Wow. Enak kan? Segar ya? Iya. Segar sejuk. Ya. Segar sejuk. Apalagi ini, airnya langsung dari sumur. Jenderal, batuk. Mas Jenderal, minum lagi. Biar sembuh batuknya. Iya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Ya, nanti aja ya, Ibu. Ya, nanti aja. Terima kasih. Ya, segar sekali. Kalau di luar negeri kita bilang ini air dari tap water atau air keran. Saya suka sekali. Suka. Minum lagi kalau suka. Suka kan? Minum lagi. Sehat. Jadi sehat nantinya. Iya. Ayo, mau bantu. Kan sehat kan? Iya, jadi segar rasanya. Iya, segar. Saya permisi pulang dulu, Ibu. Karena masih banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan. Iya. Sebentar. Ya? Mau bungkusin oleh-oleh buat di rumah. Oke, terima kasih. Kartika, boleh saya kesini setiap hari untuk menemui kamu? Boleh.
suami kamu berangkat kerja dari jam berapa sampai jam berapa? Oh, dia kerja dari pagi sampai sore. Oh, oke. Kalau nanti saya kesini, kita ngobrol di mana ya? Karena di sini kan gak enak, ada mertua kamu. Lagi pula, saya ingin cerita-cerita yang banyak sekali dengan kamu, ya? Ini namanya kerupuk bulgur. Ini emak sendiri yang bikin. Dulu emak makannya bulgur, tapi sekarang sih makan nasi. Nih, buat anak oleh di rumah ya. Iya, iya. Ya. Terima kasih ya, Ibu ya. Ya, ya udah kalau begitu, saya permisi dulu. Ya. Kartika, saya permisi ya. Permisi. Ya. Ya, permisi ya Kartika ya. Rasa kacang. Gado-gado. Oh, gado-gado. Ya, saya suka gado-gado. Mak, halaman. Oh iya. Saya pulang dulu ya, Ibu ya. Cium juga. Cium. Cium. Ya, cium juga. Bau apa? Enak? Suka? Cium lagi? Cium lagi? Iya, iya, iya. Iji. Eh, Tong. Emang bener, Tong? Bini nyancap diapelin sama cowok lain. Iya, Mak. Orangnya, Mak, ganteng banget. Kayak si Encep dah. Terus, Mak, bininya Encep, Romannya seneng buat ngeliatin dia. Terus-terus, bininya Encep diapain, Tong? Abis itu pokoknya, potong lah sendiri. Tangan bininya Encep, Mak, diciumin. Gitu, Mak. Itu si Encep. Sini. Lu kagak tahu, sekarang ini di rumah lu ada laki-laki lain ngadelin ini lu. Sama siapa? Tahu tuh, si Otong yang lihat. Siapa dong? Iya, Cep. Bini lu lagi diapain sama cowok lain. Gue lihat sendiri. Mukanya Cep nih ganteng banget. Lu mah jauh sama dia. Jauh. Jauh kalau ganteng ya? Iya, ibarat bumi sama astronot. Jauh banget, Cep. Apa ya? Oh, siapa? Pokoknya nih yang gua tahu, tangan bini lu dicup-cup sama dia. Ya. Kayak gini nih. Tuh. Gitu. Apa ya, lu ya? Apa lu ya? Makanya, Cep. Mendingan lu pulang dulu. Iya, cepat buruan. Jangan pulang, Bang Cep. Sama nenek aja di sini. Oh, mak, lu mak, lu mak, lu. Udah pulang gitu. Jangan, jangan, lu nyoba. Apa sih? Jangan, jangan, mak, 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 apa, Cep? Biji, angin itu bang, Cep. Biji. Biji. Saya pulang dulu ya, Kartika ya. Jenderal. Tapi balik lagi ke sini kan? Iya, saya kepanasan. Baju saya basah. Saya nggak kuat nggak pakai AC. Oh. Tapi nanti kalau bajunya sudah kering, ke sini lagi kan? Nggak apa-apa kan?
Kalau gitu, tolong bilang sama ibu bahwa saya berterima kasih sekali atas kerupuk ini. Mungkin nanti di rumah kucing saya suka sama kerupuk ini. Saatnya kita berpisah. Oh, enggak. Alam bohong loh. Bener. Bekatan banyak loh. Gue juga bisa. Bekatan nih. Ngapain sih lo kemarin-marin ngejar-ngejar bini gue lo? Oh, enggak. Kalau dikejar, capek dong. Gatel amat sih lo ya. Gatel. Garuk dong. Mau kawinin lo sama ayam lo. Jangan. Ngapain sih lo kemarin-marin lo? Mentang-mentang gue bego. Gue dikumpulin dulu ini, Ma. Enggak. Mana jahat dah orang-orang Mama. Simpan kagak ini sama orang-orang, Ma. Mana jahat banget sama Cep ini, Ma. Enggak, Cep. Enggak dikibulin. Ya kan?